Doain kamu di sini nanti cepet dapat kerjaan ya. Amin, doain ya Bude ya. Aduh. Ma, ma, mobilnya kenapa ini? Remnya blong, Bu. Aduh. Ya Allah. Aduh, ini sopan pisannya. Maaf Kang, maaf. Eh, maaf, maaf. Cing bener atur nyetir? Bisa tuh? Remna blong, Kang. Ngapunten, Kang. Blong si blong. Aduh, tapi nanaonan pakai ngikut-ngikutin saya. Saya ke kanan, ngilu ke kanan. Saya ke kiri, ikut ke kiri. Punya mata tuh? Nyari saya mau punya mata, Kang. Mobil saya untuk buka mata mah. Belakok. Sejak kapan? Iya, sejak kapan mobil teh punya mata? Alasan wae kamu mah. Ya, ampura Kang, maaf Kang. Lah saya pindah angkot aja lah. Ada bagian celaka. Hah? Bude? Ibu maaf Bu, Teteh maaf Teh. Ibu maaf Ibu ya. Aduh, Bude, remna blong Bu. Ayo Bude. Ibu apunten Bu. Apunten apunten kolot ye. Mun kumaha kumaha tuh. Maaf Teh. Bude. Bude teh tidak apa-apa, teu kuna naon. Maaf Teteh. Alhamdulillah. Eh, sama saya ditolongin ya. Oh, siapa? Eh, siapa aja boleh. Nanti kita kenalan ya. Ayo, ayo, ayo. Gak apa-apa ya. Aduh, Mai. Suara apa-apa, Nek? Bude,
ponakannya? Iya. Ya udah tuh, saya anterin pulang. Yuk. Yuk, sini sini sini. Udah biar saya bawain. Udah, bisa sama Roy saja. Udah, ayo. Ayo, Bude. Nah, terus nyampe. Yuk. Mai, sudah sampai di rumah Bude sekarang. Sini, tasnya biar Bude yang bawa. Oh, gitu. Emang nggak berat, Bude? Nggak apa-apa, wong sak menit tok. Tekedah tuh, nggak usah. Aku teh bukan tukang ojek. Aku teh ikhlas nolonginnya, tulus. Karena aku teh dari kecil sudah dididik sama orang tua aku. Supaya aku kalau nolong orang teh nggak boleh pilih-pilih dan nggak boleh pamrih. Ya, meskipun aku teh dilahirkan dengan ketampanan seperti ini dan juga harta yang berlimpah ya. Jadi nggak boleh sombong. Wes, mandek. Berhenti, le ngomong begitu. Ini ponakannya Bude, namanya Maya. Oh, Maya. Oke, kampung. Meni saya pisan, Bude, Namina. Beribu-ribu pohon kelapa ku jumpa, cuma satu yang paling menarik. Beribu-ribu wanita ku jumpa, cuma Maya yang paling cantik. Keren kan, Bude? Bisa aja. Iya dong. Tepangkeun atuh. Rois. Iya, Maya. Ya. Jadi masuk dulu ya. Iya, wes ya. Ini bawa sekali nih. Masuk ke sana duluan ya. Oh iya, mangga. Makasih ya, Is ya. Wes sana. Ya. Bude tak masuk juga. Bude. Sebentar atuh, gela, sakedap. Kalau Maya butuh sesuatu atau Maya teh mau jalan-jalan keliling-keliling Bandung, Bude teh enggak usah sungkan-sungkan atuh ya. Panggil Rois, pokoknya Rois teh 24 jam siap datang, ya. Ih, kowe iki ono wae. Wes, mulih kono. Pulang sana. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersinar terang menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengajar impian kebahagiaan. Mai. Maya. Kok kamu teh kelihatannya lemas gitu? Kamu teh pasti capek ya? Pasti haus. Tah, gimana kalau sekarang aku traktir kamu, ayo. Gak apa-apa, gak usah. Ayo atuh Mai, kamu teh haus. Nanti kalau kamu pingsan, terus kamu sakit, gimana? Gak usah, gak apa-apa, terima kasih. Gak usah gitu atuh. Kan kasihan atuh Bude Dati, nanti sedih. Ayo. Gak apa-apa, beneran terima kasih loh. Ya udah, aku duluan ya. Mai. Apa? Tuh, kamu lihat tuh orang itu tuh. Yang agak-agak tua. Itu teh kadang-kadang suka ngamuk sendiri. Depuguh, ojo-ojo ngamuk, tiba-tiba ngamuk. Kamu mau ntar dia papain sama dia? Ayo, bisa anterin. Ya udah, kalau memang kamu teh tidak mau, yang penting aku teh sudah bilangin sama kamu ya. Jadi kalau ada apa-apa sama kamu, ya aku mah enggak mau tanggung jawab. Nanti aku lagi dimainin sama Bude gara-gara kamu udah papain sama orang tua itu. Yaudah, aku pergi ya. Sebentar. Aku ikut deh. Gitu, itu baru pinter. Ayo atuh, naik. Motornya mogok. Aduh, kok mogok sih? Aku udah telat, Igi. Nah, ini motor masih bisa nyala.
motor ini bisa nyala kalau didorong. Oh. Ya udah dorong. Ya kamu atuh, siapa lagi? Jadi aku nih yang dorong. Ayo. Ayo. Lu. Dah, ayo. Yuk. Ayo kencang. Aduh. Bentar. Sepatunya tuh buka dulu. Ntar rusak itunya tuh, apa? Yang nyungcupnya tuh patah. Udah, buka dulu. Sudahlah. Oh. Sayang kan kalau patah. Ayo, gila, hiji, dua, tilu. Ayo, dorong. Terus. Makasih ya. Aku telat. Mai. Tunggu. Apa lagi sih? Apa? Aku udah telat banget ini loh. Iya, sebentar. Aku tuh cuma mau bilang. Gara-gara motor kamu tuh yang mogok, aku jadi telat. Udah. Iya, Mai. Aku cuma mau bilang. Alah, Mak. Mai. Tuh, belum pakai sepatu. Untung aja. Dah, lu. Ah, gelis-gelis bisa ngebodor, eh. Ini bener tempatnya di sini. Kok pasar, ya? Eh, iya sih, di sini. Sewot sih. Kan saya udah minta maaf. Lagian mbak sendiri yang gak ngeliat. Malah nyalain saya. Sama satu lagi mbak, berjalan pakai kaki, pakai mata. Kalau aku ngeliat kok masnya aja tiba-tiba datang. Kan saya udah minta maaf. Rempong. Awah. Kenapa tuh rempong? Mantan-mantan orang sini juga. Saya udah takut tau gak? Takkan pernah ada. Damai di jiwa, damai di hati. Karena dia semua menjadi indah bersama dia. Aku malam ini semua karena dia. Toko si cinta, ini keren. Haiya. Ini pasti Maya kan? Iya Pak, nama saya Maya. Oh iya, selamat datang ya. Selamat bergabung menjadi karyawan di sini ya. Iya. Ya ampun, ternyata beneran tokonya di dalam pasar. Aduh, salah dandan aku. You menjadi sekretaris. Oh, semua pembelian ya, barang-barang di sini. You mesti hitung ya. Ini bukunya. You juga mesti catat penjualan barang. You ada asisten namanya Harry. Ya Harry, ada pertanyaan? Ya kalau begitu Oe senang. You cukup mengerti. Satu lagi ya, Oe 2 minggu ini mau pergi ke luar kota. Oe mau urus bisnis yang lain ya. Jadi semua pekerjaan di sini Oe serahkan sama you. Ya. Good luck. Kalau begitu, Oe jalan dulu. Semoga kamu suka di sini ya. 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 Yalah, dahlah. Udah ini. Aku langsung kerja. Aduh. Gimana ya? Gimana ya ini? Aduh.
Semoga aku bisa kerja yang terbaik deh. Ya. Oke. Pak, Bu. Doain Maya supaya Maya bisa kuat kerja di sini. Bismillah. Pasti bisa. Ya. Bisa. Bisa kok, bisa. Kamu? Lu ngapain di sini? Ih, kamu ngapain di sini? Gua kerja di sini enak aja. Eh, aku juga kerja tahu di sini. Hah? Ya sama. Jangan bilang kamu itu asisten aku yang dibilang Pak Bos lagi. Oh, jadi lu anak baru yang dibilang sama Bos. Ih. Bos mana? Kamu kan asistennya, harusnya tahu dong. Sembarangan. Gua porter di sini. Porter? Iya. Antar-antar barang. Gak pernah ngeliat porter. Aduh. Terus aku belajar sama siapa dong? Belajar lain diri. Kamu apaan? Ini apaan sih? Lebay. Kamu jangan kurang ajar ya. Mentang-mentang cuma berdua. Kamu buka baju, aku bisa teriak, tau gak? Eh gila, ini pasar bukan mall. Udah biasa kali orang kerja nggak pakai baju, panas. Gue bingung orang kerja di pasar pakai baju kayak gini. Gak pernah ke pasar mbak. Ya aku juga nggak tahu kenapa mau kerja di sini. Oh. Ya sudah. Semoga sukses, semoga betah. Kalau butuh apa-apa panggil aja gue mau istirahat di belakang. Ya, kerja sama. Oh ya, keren sih. Dasar porter, main buka baju aja. Udah, lo pulang aja, lo pulang. Ini jadi tugas gue tiap hari. Udah pulang. Sakit dong. Sorry, gue gak sengaja. Gak sengaja, pasti sengaja kan. Bilang aja kamu udah suka kan sama aku. Gue udah bilang, gue gak sengaja. Gue juga udah minta maaf. Minta maaf aja ndak cukup ya? Maksudnya? Oh. Jadi maksudnya lu minta gua ganti rugi. Kalau mau minta ongkos pulang bilang. Enggak usah pakai sosokan cari-cari alasan. Nih, apa ini? Ndak, aku ndak butuh ya. Aku juga punya duit. Kurang nih. Ndak, kamu menghina ya? Ya udah kalau enggak mau enggak usah sewot. Kamu nyebelin sih. Udah dibilangin minta maaf. Malah gue harus salah-salahin. Apa sih? Panggil-panggil. Mai. Udah kamu pulang aja deh. Sosok nyamperin, mau minta maaf gitu kan. Alah. Mai. Rois. Kok kamu nampar aku sih? Maaf, udah sengaja loh, aku kira. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Tenanaon. Aku teh sengaja mau jemput kamu. Soalnya aku teh takut kamu teh nyasar. Kan kamu belum tahu jalan. Udah mau ah. Ntar motornya mogok lagi kayak tadi pagi tuh, aku gak mau. Gak bakalan mogok lagi. Udah aku servis, beneran. Lagian kalau mogok, ntar aku dorong deh. Bener ya? Iya. Janji? Janji.
Udah, aku mau. Ayo, parkir di sana tuh. Udah, yuk. Yuk. Ini gimana lagi si Harry belum datang? Mau kemana? Sini. Apa sih? Jam berapa iki? Kok baru datang, ha? Emang apa hubungannya sama lu? Bos bukan, siapa bukan, nanya. Apa sih? Mau kemana? Iki lo barangnya mau dianterin. Blok B. Cepetan, ntar konsumennya marah lo. Kok kenapa jadi lu nyuruh gua? Surah gua mau nganter jam berapa, yang penting barang nyampe. Ini dikasih tahu juga. Sembarang nuduh ya. Jelas-jelas lu yang kalau jalan gak ngeliat. Aku ngeliat kamu aja tuh sengaja goyang-goyang kayak gitu supaya kayak tadi kan. Cuk lu ya. Jelas-jelas gua lagi di atas sini. Gimana bisa gua sosokan mau nabrak lu? Alah, alasan aja. Bilang aja kamu gak suka kan kalau aku ada di sini. Di. Baguslah kalau sadar. Emang lu sumber masalah ya kan? Sebelum lu kerja di sini, gak pernah ada masalah di tempat ini. Sekarang jadi banyak masalah gara-gara lu. Ngambek. Ngambek gitu doang. Mau kemana? Mau pulang. Gak betah aku di sini. Aku pulang. Terus yang ngurus sama jualan siapa? Kamu aja sendiri. Hah? Kenapa? Pokoknya kamu enggak suka kan aku ada di sini? Ya iya. Enggak, maksud gue, ya kan gue gak mungkin bisa ngurusin semuanya kalau... Udah lah, kamu cari pengganti aku aja. Ntar aku bilang sama Pak Bos, aku keluar. Dan kamu gak suka aku ada di sini. Jangan gitu dong. Udah lah, gak usah ditahan-tahan. Kenapa? Kamu takut kan? Enggak. Ya ngambek beneran. Siapa nama kamu? Mas beli kainnya 2 piece, kain kayak biasa. Tambah lagi ini bajunya 5 kode warna campur deh. Ya ini berapa perlosinnya ya? Ini aja dulu. Ya saya lihat ya Bu ya di dalam. Sebelum lu kerja di sini, gak pernah ada masalah di tempat ini. Sekarang jadi banyak masalah gara-gara lu. Emang di situ doang aku bisa kerja. Aku bisa cari tempat lain, tau nggak? Ini jadi orang. Mas, maaf ya. Tidak sengaja tadi. Oh, ayo Neng, buat Neng kita ikhlasin aja, ikut. Apa sih? Ayo Neng, kata Neng kita aja, teman. Ih, apa yang itu? Lepasin nggak? Lepasin! Gak lakar, Enggak. Tahu saya ya, kamu teh.
Ucing ciripit tulang daging kecapit sanu kecapit jadi ucing. Goleang-goleang papasatan setan buleneng. Sok dia. Hejat. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpa nyatakan mudah. Oh, udah kabur. Ngomong preman, tapi itu untung kabur. Mai, kamu udah aman dengan Rois. Kamu ngapain sih di sini? Hah? Ya kan, saya di sini ngapain? Bukan dia. Yuk. Pastikan hidup penuh cinta. Jadi gini Budi, aku tuh punya temen. Aku tuh kesel banget sama dia. Jadi porter angkat barang aja itu kesongongnya minta ampun, nyebelin banget. Loh, kamu itu kerja di mana toh? Kok pakai porter angkat barang segala? Anu Budi, maksudnya orang yang sering antar-antar paket, ya. Ya kalau kayak gitu ya terserah kamu. Cuman kalau menurut Budi, inget loh, kesempatan itu gak datang dua kali. Apalagi zaman sekarang, cari kerjaan itu gak gampang. Kamu tuh cuma lulusan SMU, yang sarjana aja banyak yang nganggur kok. Kalau menurut Budi juga, Bo ya kalau memutuskan segala sesuatu jangan emosi. Semua itu bisa dimusyawarahkan. Ingat loh, bapak ibumu di sana itu mengharapkan kamu sukses di sini. Jadi, kalau kamu cuma punya masalah seperti itu, ayo cari jalan keluarnya dimusyawarahkan. Mungkin saja sekarang ini kamu gak suka, tapi besok-besok kamu jadi suka. Apaan sih, Budi? Wes, jangan sedih lagi. Ayo kita makmum yuk. Mai, kamu benar gak mau berangkat kerja? Maya pikir-pikir dulu deh, Bude. Yowes lah. Bude gak mau maksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kayak suaranya Rois. Kamu gak bilang tuh sama dia kalau kamu gak mau berangkat kerja? Yowis, coba lihat yuk. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Kok tumben-tumbenan loh? Pakai baju kayak begini nih? On apa? Ini kata Rois. Jadi kedatangan kami ke sini teh dalam rangka tiada lain tiada bukan untuk ngelamar Maya. Ngelamar? Iya tuh. Ih, kamu tuh apaan sih? Pasti kaget ya. Sengaja aku teh ngasih surprise sama kamu. Ini teh bentuk rasa cinta aku sama kamu. Bude, ta'aruf kan udah waktu tragedi angkot, ya kan? Jadi ya tunggu apa lagi ya tuh? Nggak usah ditunda-tunda. Kalau cinta sudah dirasakan,
ya udah langsung aja datengin, lamar, ijab kabul, jebret-jebret, oe-oe. Stop. Kue kie dan opo pie. Ngomong apa kue? Hah? Apa-apaan sih kamu ini? Wis wah. Bude, Rois teh sudah mikir, sudah merenung. Rois teh yakin 1000% mau ngelamar Maya. Bentar Bude, bentar. Sini kamu. Kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Kamu teh kumaha? Aku teh sengaja kesini mau ngelamar kamu. Udah, mendingan kamu pulang tuh. Bawa kakak kamu dan bingkisannya sana. Iya Mai, tapi aku teh bogo sama ke Mai. Dak, diem ya. Dak pakai tapi-tapian, sekarang pulang. Aku ndak suka kamu kayak gini ya. Pulang. Pulang. Pulang ya. Mai. Bude. Maya. Bude. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, ngejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dia semua jadi indah bersama dia. Aku alami semua karena dia. Hidup menjadi indah bersama dia. Kan ku pastikan hidup penuh cinta. Makanya Is, yakinkan dulu perempuan itu benar-benar suka atau tidak sama kamu. Ini teh main datang-datang wae ngelamar. Is, tapi tenang. Perempuan itu bukan cuma satu. Di luar sana masih banyak awewe-awewe yang gelis-gelis. Makanya lu harus rajin-rajin buka sosmed kayak saya. Nih. Banyak banget nih cewek di sini nih. Kan. Kan. Yang waktu itu kan? Yang waktu itu mau berantem sama preman. Iya. Kenapa emang? gini Kang, gue lagi nyari Maya. Rumahnya di mana ya? Aduh. Jangan-jangan. Maya. Nih, lu kesana tuh ya. Jalan lurus. Nanti lu teh di situ ketemu perempatan. Nah, lu belok kiri. Nah, abis lu belok kiri, ntar lu ketemu tiang listrik gede. Nah, belok kanan tuh. Nah, di situ ada gang. Udah, masuk aja. Rumahnya pas persis di bawahnya matahari. Oh iya. Yaudah, makasih Kang. Ya. Waduh. Sahanya, weh. Aduh, Is. Ini teh gawat. Gak tahun? Jangan-jangan tuh cowok tadi, hah? Yang ngobrol, hah? Pacarnya Maya. Aduh. Ini rumah coklat nih. Mudah-mudahan bener lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu?
Kamu ngapain sih di sini? Tahu dari mana rumahku? Gue liat dari surat lamaran lo di meja ya, bos. Duh, si belakok mau minta maaf. Minta maaf? Pasti kamu gak bisa kan kerja sendirian, makanya datang ke sini minta bantuan aku, ya kan? Kebaca otak kamu. Enggak juga. Terus? Gue beneran, gue datang ke sini karena gue ngerasa kata-kata gue kemarin udah terlalu berlebihan, mungkin gue. Gimana ya? Mai? Sopo? Ini Bude, minta ini sumbangan. Mas, lain kali aja ya Mas. Udah, lain kali. Itu gimana? Mai. Mas, lain kali ya. Hati-hati makanya. Ngambek lagi, mau gue kerja lagi. Aduh, boleh. Kamu tahu sih? Lagian gimana nih? Apa bisa? Ku tak bisa membuat diriku hilang. Alis kiri ada apa? Apa? Kotor. Setan Kober. Enggak, aku dipeperin sambel di mulut. Just tahu. Sampai sekarang. Masih. Itu nasi tadi, jalan situ. Apa? Itu tuh ada orang itu, aku takut. Jangan. Mari, Dek. Ya, apa kabar? Baik. Dari mana?
biasa jalan-jalan aja. Baik. Siapa tuh? Biasa. Teman. Makanya jangan suka ngeliat orang dari luarnya. Mang Dede ini tuna bisma. Kadang-kadang kalau dia lagi perlu makan, dia bantuin gua di toko, ngangkat, nanti gua kasih uang. Mang, kenalin nih teman Maya. Maya. Mang Dede. Iya. Ya udah, Mang, kita duluan ya. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Udah nyampe. Iya. Makasih ya udah nganterin sampai depan rumah. Enggak usah makasih lah, gue malah senang kalau lo izinin nganterin ke rumah. Ya udah, kalau gitu gue langsung balik. Ya udah. Sampai ketemu besok ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu. Iya. Mai, dia itu kan apa Bude? Dia bukan orang yang minta sumbangan toh? Kamu pasti ngapusi Bude, bohongi Bude waktu itu. Pasti kowe iki kena tulah, kapok. Kemarin kamu benci dia, saiki balik dadi naksir. Apa sih Bude? Naksir kan? Kamu naksir dia toh? Apa sih Bude? Ibu bapak mau kesini? Memangnya kenapa, Nduk? Nggak apa-apa. Maya seneng banget dengernya. Syukur, alhamdulillah kalau begitu. Yowis, gitu aja ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, piye iki. Kalau bapak kesini sama ibu, terus tahu pekerjaan aku yang sebenarnya. Aduh, gawat nih. Aduh. Maya, Mai, kamu teh sekarang kunaon? Kenapa? Kok nggak mau aku anterin lagi? Tidak apa-apa, aku cuma tidak mau ngerepotin kamu aja. Justru aku teh seneng kalau nganterin kamu, kan kita teh bisa berduaan. Terima kasih. Mai. Tuh, kamu lihat tuh, masih inget gak sama orang itu? Dia teh udah gila, yang suka tiba-tiba ngamuk sendiri. Ntar kamu diapa-apain loh. Cepetan. Ayo cepetan naik. Enggak apa-apa. Mai, kalau ada apa-apa aku nggak tanggung jawab ya. Iya. Ya udah sok, sana. Aku mah takut dah. Mang Dede! Hah? Sini deh. Ada apa neng Maya? Maya mau nanya. Iya. Emang Mang Dede gila? Enggak gila, kata siapa gila? Nih, dia bilang Mang Dede gila. Dibilangin orang gila. Ajar. Orang tua dibilang gila. Mau kemana lu? Sukul aja, Mang. Mau kemana lu? Ampun, Mang. Jatuh nih, motor lu jatuh nih. Kan orang tua gila lu. Tungguin lah. Jangan cepet lu. Dasar mau ngecahin Maya sih. Gimana dong? Aku kan gak mau orang tua aku tahu kalau aku tuh kerjanya kayak gini. Padahal aku udah bilang kalau aku tuh kerja jadi sekretaris. Ya biar orang tua aku bangga gitu loh. Lagian lu juga sih. Ngapain juga?
pakai nggak jujur dari awal-awal. Harusnya ngomong aja yang sebenarnya sama orang tua. Kerjaan apa aja yang penting halal, rezeki, berkah. Iya juga sih. Ya tapi kan bagaimanapun juga orang tua kan maunya anaknya itu kerja di posisi yang bagus. Iya kan? Siapa juga orang tua yang gak mau kalau anaknya sukses. Ya kalau bisa jadi bos gitu loh. Gue ada ide sih. Apa? Sini. Ih, kok malah ditip sih? Gak, sini. Pelan-pelan aku, Is. Woi, turun. Udah hebat sekarang ya. Kelihatannya teh udah kayak bos. Bajunya udah rapi. Terus udah bawa mobil deh. Terus ngomongnya sekarang yus. Wih, keren. I'm sorry. Your motorcycle it's okay. Oh, so far so good. Good. Yes. Nice. Nice to meet you. Yes. Okay. Bye-bye. Oh. Home. Yes. Singkirin. Mulai lewat. Go. Push. Dok, kamu itu hebat loh. Hidup di kota orang bisa sukses kayak gini, waduh mantep, tambah wayu anakku. Alhamdulillah ya Bu. Oh, gak apa-apa. Dok, ini mobilmu toh? Nje Pak. Wah, alhamdulillah, wis punya mobil. Iya. Dok. Iya, berkat doa Bapak sama Ibu kan. Mari, Pak, Bu, silakan. Iya. Terima kasih. Pak. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpa nyatakan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dia semua menjadi indah. Aduh, mana ada kuda teh lurus. Kamu serius dong mainnya. Maaf. Nah, tuh, udah. Mutar lagi. Yang benar atuh Is. Kamu teh ngapain sih ngelamun baik? Gue teh cuma bingung. Kenapa sih Maya teh udah langsung sukses? Rois, rezeki teh kita mana ada yang tahu. Sekarang gini, si Maya teh baru kerja 2 minggu kurang di pasar.
Masa ojol-ojol jadi bos, terus udah bawa mobil lagi? So, pikirkan. Iya juga sih, kalau dipikir-pikir. Aduh, gimana ya? Bapak sama ibu pengen diajak jalan-jalan lagi. Gak mungkin kan kita sewa mobil terus. Aduh, iya juga sih. Belum lagi, bapak sama ibu pengen ketemu sama calon aku. Aduh, pusing ya aku. Gua aja. Kamu? Kamu? Jangan! Bapak ibu udah tahu kamu supir loh. Lagi gak pantas tahu. Wah, ngeledek. Tau gitu gua rubah aja skenario-nya. Orang yang bikin skenario gua juga. Apa? Adalah, ibu bapak tuh. Aduh. Kamu ganti baju. Baju supir. Ayo cepetan. Cepetan. Aduh, gimana? Cepetan. Sakit aja leheru. Sini loh. Ini ya? Sama UGD punggungnya. Oh iya beneran. Tuh namanya. Ya tuh. Wah. Wow. Ibu bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Nduk ya. Tadi ibumu ini tiba-tiba ngajakin main ke kantor kamu. Iya enggak apa-apa. Maya senang. Harry, tolong siapin minum buat bapak sama ibu, ya. Oh, iya. Baik, bu. Pak. Ya, terima kasih. Tuh, lo teh lihat tuh. Itu cowok teh temennya si Maya. Masa sekarang tiba-tiba dia teh jadi pesuruh si Maya? Sok, pikir tuh. Jangan salah sangka. Si Maya teh bos. Jadi wajar kalau dia pakaian bagus gitu. Ngerti, kadinya mah ngerti, tapi mah mungkin. Masa ujug-ujug jadi bos? Pokoknya saya terus cari tahu. So, kalau kamu cari tahu teh, saya mah mau cari baju wae. Sok, silakan. Sok. Tuh solider mana malah. Hebat ya anak kita. Sudah bisa merintah-merintah pegawainya loh. Ya iyalah, Bu. Namanya juga sekretaris bos. Sek. Tapi kamu itu kan cuma sekretaris. Lalu bosmu itu di mana, Tondo? Bos Maya. Bos Maya kadang datang ke sini, kadang-kadang juga enggak. Soalnya udah percaya banget sama Maya. Tuh bayangin aja, Pak. Tuh, namanya aja Maya Indah. Saking percayanya tuh. Benar-benar. Kok. Oh iya, kenapa? Punten kok, saya teh mau nanya, emang bener ya, si Maya teh bos di sini? Bos apaan? Dia itu pegawainya Ko Ali Yong. Pegawai? Ngomong-ngomong, calonmu itu di mana? Mbok Yao diajak ke sini, mumpung ada bapak sama ibu di sini, dibawa ke sini, dikenalkan. Datang ke sini. Loh iya. Apa enggak disuruh main-main ke sini, Tondo? Datang ke sini gitu. Iya. Oh, telepon dulu. Sebentar. Halo? Halo, sayang. Kamu? Udah ikutin aja. Pura-pura terima telepon dari pacar lo. Oke. Main speaker ya. Iya. Halo. Kamu lagi di mana? Ini lo, bapak sama ibu pengen ketemu. Kamu enggak mau ke sini? Aduh. Sayang, sorry banget. Aku lagi ada meeting nih sama klien. Salamin aja ya buat bapak sama ibu kamu, mungkin lain kali kita bisa ketemu. Iya, nanti aku salamin. Ya udah dulu ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi meeting. Meeting itu rapat ya, Ndi? Iya. Oh. Rapat di kantor. Nggak apa-apa, namanya juga orang sibuk ya, toh, Pak. Yaudah, yuk. Ayo masuk, Pak. Ya, udah lain kali saja. Yuk, kita masuk. Yuk. Yowis, Ndok. Ibu sama Bapak pamit dulu ya. Iya. Bapak pamit ya, Ndok. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Selamat bekerja. Terima kasih, Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, tapi lo harus akuin, ide gue bagus kan? Tiba-tiba nelpon lo. Lumayan. Ketahuan sekarang kamu ya? Apa sih ketahuan apa? Dah, sekarang saya tebak denaro sama kamu, mau nanya. Itu tadi yang lewat siapa? Itu bapak ibuku. Ah, berarti semuanya fix, clear. Kalian teh semuanya bohong, palsu. Apaan sih? Tahu bohong apa, aku udah ngerti. Kamu teh jangan pura-pura gak tahu. Jadi, kalian teh ya, apalagi kamu, kamu teh pura-pura jadi bos, ya kan? Depan mama sama bapak kamu. Padahal kamu teh jelas-jelas pegawai tokona koaliong. Ketahuan. Udah ya, jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong sama bapak ibuku ya. Tuh bisa. Saya teh orangnya jujur, gak bisa bohong. Jadi, ya punten aja. Saya terus bilang sama orang tua kamu, ya. Maaf. Jangan ya. Jangan dikasih tahu bapak ibuku ya. Ih, kamu cakep bener deh. Bajunya merah sama kayak aku. Ih, cakep. Jangan dikasih tahu ya. Ya. Bisa, bisa diatur eta mah. Asal ada syaratnya. Syarat apa? Teh. Syaratnya. Temenan. Udah gak zaman. Ngomong aja. Kamu sama aku teh pacaran. Bisa-bisaan, mana mau dia sama lo. Kehela kamu teh. Jangan so tau, dengerin dulu. Oke. Ayo jawab. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Tinggal ngomong iya atau enggak. Udah ku bilang gak bakal mau. Mau apa enggak? Oh, tak bilang ini. Entar dulu. Ya kali bro. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Iya mau. Tuh. Lu serius? Jauh-jauh dari dirimu. Karena kamu yang membantu. Udah ya. Kamu teh harus sabar ya. Kamu denger kan si dia teh ngomong apa sama si gue? Sekarang si dia sudah jadi pacar gue. Jadi sekarang kamu teh nikah sana. Bus. Bebep. Kalau gitu Arois pulang dulu ya. Waalaikumsalam. Apa jadi pacarnya? Rois sih. Nah, Pak, Bu, sekarang Rois akan mengajak Bapak dan Ibu jalan-jalan Kota Bandung. Kota Bandung itu indah sekali. Tahu kenapa? Karena Tuhan menciptakan Bandung ketika tersenyum. Sama kayak Rois. Yaudah, silakan Pak, Bu. Tuh, mobilnya di sebelah sana. Ya. Mana? Sir! Hei! Sopir! Buruan, bawa barang-barang! Lila pisang. Beb, ayo bro. Kalau jalan-jalan tuh baru gak apa-apa tuh, bro. Maaf. Jadi buru-buru soalnya. Buru-buru. Ini apa, non, tuh? Untung sehatnya lagi bahagia. Untung. Diriku jauh, jauh
enak pisan di dalam, gua ngadem pakai AC. Kakak mau otot, bukain pintu. Buka. Cepetan, jangan lelet. Gitu dong. Cintaku satu hanya untukmu. Kakak ngaji dong gue. Barang-barang ngebawa. Asuk banget tuh kajero. Diamlah tangan sangku kenang selamanya. Oke, Om. Kirim aja. Siap. bentar. Nih, anterin barangnya ya di blok A. Kenapa tuh orang? Tak kayak biasa. Yalah. Bentar. Kamu ngapain sih banting-banting barang? Itu kan pesanan orang. Kalau rusak gimana? Ntar kita dikomplain tahu. Jangan asal nyuruh. Kalau nggak suka, kerjain sendiri. Kamu kenapa sih? Lu yang kenapa? Pake nyuruh-nyuruh. Gak usah belaga kayak bos deh. Sama-sama kerja di sini. Kamu kenapa sih kok marah-marah? Pikir aja sendiri. Her. Harry. Kenapa sih? Salah, aku minta maaf ya. Aku ingin bersama. Aku gak nyaman loh kalau kamu bersikap seperti ini. Gini emang kenapa? Gara-gara gue. Yaudah sekarang gini aja pilihannya. Mau lu apa gue yang keluar dari toko? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Yaudah deh, kamu ngomong aja aku salah apa. Biar aku baikin gitu loh. Gak ada yang perlu diomongin. Ya udah kalau gitu mendingan kita enggak usah ngomong sekaligus selamanya. Oke. Gue juga enggak mau ngomong sama lu. Oke. Aku bete sama kamu. Aku ingin bersamamu. Sain sama lo. Gua tuh cinta sama lo, Mai. Ku tak ingin kehilanganmu, tak ingin kehilangan. Biar kelihatan cantik. Kalau kamu pakai ini, wow, beautiful. Wih, ini gelis pisan, bagaikan rembulan.
Lepasin, Dak. Kamu teh kenapa tuh? Dari tadi sedikit banget ngomongnya, diem aja. Kamu teh puasa ngomong gitu? Atau lagi gak mau ngomong sama aku? Cintamu samanya. Oh iya, yang bebek, gimana kalau kita nikah? Yuk. Kita kan cuma sandiwara. Ya iya, aku juga tahu itu mah tuh. Kita teh cuma sandiwara, cuma pura-pura. Tapi hati aku teh nggak bisa pura-pura, nggak bisa sandiwara. Aku teh beneran suka sama kamu, bener cinta. Maaf ya, aku nggak bisa. Beneran nggak bisa kamu teh? Iya ndak. Yakin? Yakin. Ya udah, kalau kamu teh bener-bener nggak bisa, nggak mau nikah sama aku, aku teh bakal laporin semua kebohongan kamu tuh ke ibu sama bapak kamu. Sok, mau teh? Eh, jangan-jangan, awas ya kalau kamu ngomong ngancem-ngancem gitu sih. Makanya dengerin dulu omongan aku ya. Nih, dengerin. Kalau kamu nikah sama aku teh jamin kamu teh pasti bahagia. Dan aku akan ngelakuin apapun yang kamu minta, beneran. Kamu tuh jangan macam-macam ya. Kita nih enggak ada apa-apa ya. Titik. Mai. Apa? Aku ngantuk pengen tidur. Ya, Mai, tapi aku teriakin maling nih. Sana pulang. Mai. Dari laga-laganya, sepertinya lu teh mau ngajak gue berantem ya? Siapa takut? Lu beneran pacaran sama ya? Ya iyalah, masa ya iya dong? Terus perjanjiannya? Harry, Maya itu bilang sama gue kalau dia teh cinta sama gue. Jadi gak mungkin lah gue tolak. Sayang atuh, secara gue juga akan suka sama dia. Gue kasih tahu sama lo ya. Lo boleh pacaran sama dia, tapi jangan sampai lo nyakitin perasaan dia. Lo teh cemburu ya sama gue? Dengerin ya. Kartu as lo teh di tangan gue. Jadi lo teh jangan macam-macam sama gue. Kalau enggak, gue bongkar semua rahasia-rahasia lo tuh sama Maya. Cinta tuh gak bisa dipaksa. Lo boleh ngerasa menang sekarang ngedapetin dia. Tapi kalau lo ngedapetin Maya dengan cara kayak gini, ini bisa jadi masalah buat lu sendiri. Waduh, omongan lu tinggi banget. Nggak pantas, nggak pantas. Gua rasa lu ngerti maksud gua. Sekarang gini aja deh. Gue teh mau nanya sama lu. Emang Maya mau sama lu? Hah? Emang Maya suka sama lu? Secara lu teh seorang porter, tukang angkut-angkut barang, kuli. Dia teh nggak bakal bahagia sama lu. Sedangkan gue, harta gue banyak, tanah gue di mana-mana, otomatis Maya bakal hidup bahagia sama gue. Cinta nggak bisa dibeli. Tapi terserah. Kalau memang kalian berdua saling cinta, gue nggak akan maksa. Gue nggak akan ganggu hubungan kalian berdua. Gue cuma minta satu hal sama lo. Lo jaga Maya baik-baik. Dan jangan sampai gue dengar lo mainin perasaan Maya. Thank you.
karena gue sayang sama dia. Semangat banget, semangat banget. Udah ya, aku gak mau berantem lagi. Capek. Kamu tuh maunya apa sih sebenarnya? Lu beneran pacaran sama si Katro Royce itu? Ya enggak lah, mana mau aku sama dia. Kalau gitu kita harus segera untuk kasih tahu yang sebenarnya. Ngasih tahu apa? Ngasih tahu ke orang tua aku gitu? Ya sama siapa lagi? Kita harus jelasin ke bokap nyokap lo kalau ini semua cuma sandiwara. Kalau gue sebenarnya adalah kuli panggul alias porter dan lo cuma tukang hitung. Keluar masuknya barang, keluar masuknya uang. Menurut gue semakin cepat kita kasih tahu semakin baik. Bukan nyokap lo harus tahu yang sebenarnya. Kalau si Katro Royce itu bukan pacar lo. Ya, kecuali memang lo masih mempertahankan sandiwara ini, karena lo memang benar-benar punya perasaan sama Royce. Kita tak bisa. Aku gak nyangka ya, ternyata pikiran kamu tuh sepicik itu. Mai, asal lo tau ya, gue selama ini nahan perasaan gue. Gue cemburu. Karena gue cinta sama lo. Wajar kalau lo gak tahu. Lo mana pernah peduli sama perasaan gue? Yang ku rindukan saat kau tadi sini. Tapi asal lo tahu ya, lo pikir kenapa gue mau bantuin lo untuk sandiwara di depan kedua orang tua lo? Sayang sama lo. Kuatlah sayang karena mereka berusaha menjauhkan kita. Ono apa to, Nduk? Maya sebenarnya iya, sebenarnya apa? Ngomong kok setengah-setengah. Sebenarnya Maya selama ini cuma sandiwara sama ibu, bapak, dan bude. Maya bohong tentang pekerjaan Maya
Maya cuman pegawai biasa yang kerjaannya cuman ngitung barang, keluar masuk uang. Terus Harry juga bukan supir Maya. Sebenarnya dia cuman porter biasa. Dan Rois bukan pacar Maya. Maafin Maya ya Pak, Bu. Udah bohong, udah ngecewain Bapak sama Ibu dan Bude. Maafin ya. Dok, Cahayu. Ibu, Bapak, juga Budemu. Senang mendengar kejujuran kamu ini loh. Dan sebenarnya kita itu sudah tahu. Tahu dari mana? Bapak, ibumu, dan budemu sudah tahu dari Nak Rois. Kemarin itu dia sudah datang dan menceritakan semuanya, Dok. Lalu rencananya hari ini dia mau nemui kamu. Tolong ya, nanti kamu temuin Rois. Dok. Aku sengaja ngomong sama ibu sama bapak kamu. Jadi kalau kamu mau marah, sok aja, tidak apa-apa. Aku sengaja ngomong karena aku teh sadar yang namanya cinta teh nggak bisa dibohongin. Dan aku juga tahu kamu sama porter eta teh saling mencintai. Makanya aku teh ngerasa bersalah, Mai. Ngerasa bersalah pisan. Makanya aku nggak bisa maksain cinta kamu buat aku. Dia teh mencintai kamu. Makanya aku teh jujur sama ibu bapak kamu. Daripada banyak hati yang terluka, biarlah aku seorang. Tenang naon, Mai. Tidak apa-apa. Karena aku teh baru sadar yang namanya hati teh benar-benar tidak bisa dibohongin. Maafin aku ya, Royce. Mai, mendingan sekarang kamu samperin dia. Karena aku teh tahu cinta sejati kamu teh cuma dia, ya kan? Sana. Makasih ya. Aduh, Ma. Tuh ikhlas. Ma. Minta maaf kalau gue salah. Semoga lo tetap betah ya di toko. Sukses. Semoga bahagia. Maaf kalau gue harus pergi. Mungkin ini saatnya gue harus ngelupain semuanya. Salam, Harry Porter.
Gahari. Bang, bang, bang. Eh, Maya. Lihat Harry nggak di mana? Harry tadi bilangnya ke terminal. Makasih ya, Bang. Iya, iya. Sebenarnya aku juga sayang sama kamu. Cuman aku udah berani ngungkapin itu. Kamu emang bener-bener cinta sejati ya. Aku pengen kamu ada di sini sama aku. Aku sayang sama kamu, Her. Gua ditelepon ke Aliong lagi, disuruh balik ke toko. Gua lupa. Gua banyak kasbon sama dia. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Karena kamu yang membuatku jadi begini. Kamu tahu enggak? Kamu itu cinta sejati aku.
jaga Maya baik-baik ya. Pasti Pak. Ya. Kalau kalian berdua sudah siap menikah, kabari ya. Biar ibu sama bapak ini menyiapkan semuanya di kampung. Pokoknya pasti beres. Tada! Sahabat siaga, siap antar jaga. Nih. Siap. Hebat. Aduh. Bayu, aku pamit ya. Matur suwun, Dek. Sami-sami, Bayu. Nyapa-sapa. Yuk, kita ketemu ya. Oke, Mbak Maya mana lagi? Oh, senang. Penjualan bagus ya sama you. Wah, Maya. You orang karyawan teladang. Makasih, ya. Kokong. You boleh terus kelola ini toko. Sedangkan we mau buka toko lagi yang baru di pasar lain. Beneran kok? Mana pernah we bohong. Alhamdulillah. Ya. Makasih, ya, Kokong. Ya, we. Ya. Oh, itu mau dikirim? Belum tahu loh. Iya, jangan dikirim. Oh ya, saya berangkat. Oh ya, iya, harus bagus. Apalagi ini berat. Aku boleh enggak ikut nganterin? Ya enggak tahu tanya pokoknya lah. Kok boleh enggak? Oh ya, boleh. Ih, boleh. Saya pergi dulu, Kak. Iya, oke. Okay. Ya. Oh, bentar ya, kok. Ya. Aduh, bisa ndak? Ya, kalau ini para orang loh. Saya kurang minta maaf, ngomong apa sih, Pak? Oh, main di sini. Emang bener gak suka aku sama... Lah, apa sih? Apa, Tanda? Ijab kabul. Ajub. Apa sih, Tanda? Main. Astagfirullahaladzim.